Nyolaki, gak pengertian. Jino, tetangga sebelah tuh. Liburan terus. Aku nih kapan di rumah terus? Gak pengertian nih anda. Jino lah tuh, tetangga kita tuh. Breakfast di London. Lunch di Singapura. Apalagi dinner di Australia. Ini aku di rumah terus aku, idong. Punya lagi gak pengertian cah ini lemak buang gitu lah. Mentuhan betanyo, salah dah aku milih laki. Salah Tuhan, salah. Dek. Kan ada demam dek. Angkat nih, jubur kan ya. Udah malu kok kan ya marah-marah terus. Tinggal ditinggal orang ramai toh. Tamu-tamu toh dihargai. Kalem-kalem cek apa. Jangan marah-marah terus, ngapain deh kan deh. Aku tuh pengen liburan. Aku malah di rumah terus, bosan. Pokoknya aku pengen liburan, pokoknya. Dek. Oh, Dek. Kok terkantek kok, Dek, kan, Dek? Ketengok abang, Nek. Kak inget dah kapan terakhir kita liburan? Aku udah pernah lupa, Kak. Udah pernah lupa aku. Waktu itu kau ngajak aku liburan pergi ke kebon sana. Jangan kuat-kuat. Malu. Uang nang liburan diajak ke kebun kepanas pulo. Aida, pokoknya aku nang liburan karena liburan aku. Oke, kata liburan kemana? Sebut. Mana duitku dia? Hah, mas, mau liburan ya? Hati kita diajak liburan. Sini. Sri, yang diajak liburan tuh aku, kami berdua. Oh, jadi gitu mas. Cuma sama Mbak Mila aja liburannya, aku gak diajak. Oke. Enggak gitu, Sri. Cukup, Mas. Mengapa begitu, Sri? Cukup, Mas. Tidak, cukup. Sri. Aku bisa jelasin semuanya, Sri. Cukup, Mas. Aku tidak menyangka, Sri. Aku kira kau gadis yang beneran gadis. Tapi ternyata kau gadis jadi-jadian, Sri. Setiap sore aku melihat kau muncul pelinceng, Sri. Semua ini aku lakukan untuk masa depan kau. Masa depanku juga. Terlalu. Bukan, Mas. Bukan begitu. Semua ini ku lakukan karena... Karena kau tidak mencintai aku lagi. Tidak, Mas. Tidak. Apa karena kau memang sengaja? Agar kita sengsara dan kau membuat malu di depan istri-istriku dan penonton semuanya. Bukan begitu, Mas. Cukup, Sri. Cukup. Aku kok marah-marah, Lilis kan jadi takut. Iya, iya. Kenapa? Sak dengan Lilis, lemah lembut ngomongnya. Lilis ikut juga ya liburannya. Iya, emangnya kalian mau liburan kemana? Lilis teh mau karaokean kang. Suara Lilis kan bagus. Es lilin mah cece kelapa muda. Itulah aman lagi kecil tidak pernah minum susu Z. Jadi buyan kan? Kalau aku liburannya nak naik kuda. Jangan mbak, jangan naik kuda. Orang aja takut lihat muka mbak. Gimana kuda? Kalau mama gimana kuda?
kudanya, Mbak. Diam kau, Sri. Basah ke tulang kering kau, ya? Kalau kamu, Sri, mau kemana? Kalau aku pengen berenang, Mas. Kan siapa tahu aku jadi putri duyung. Putri duyung, putri duyung pala utak kau. Kalau kau tuh ya bukan putri duyung, ikan betok. Kalau Lilis cocok kayu jadi putri duyung. Kalau kau jadi putri duyung, ku masak kau jadi lempah kuning. Salah, jangan bising. Kelak ku ajak liburan galen-galena. Kita maunya sekarang. Belum. Nanti sekarang. Dulu. Gak mau nanti. Ya udah, daripada ribut, nanti saya ajak liburan ke Pasir Padi Bay, Pangkal Pinang. Di situ kalian, di situ kalian bisa berenang, bisa karaoke, bisa naik kuda. Pokoknya puas-puas lo berendam di kolam berenang. Jangan bayi dan ngembang badan kak. Okay. Catar. Yang gak boleh lupa, manajer ganteng. Tulah menurang ganteng. Laki depan mate. Lelah, kalau kita liburan ke Pasir Padi Bay, tiket murah, 30.000 saja. Gratis ongkir. Oke lah mas. Makasih. Makin sayang deh. Yaudah ya. Mau kemana? Pasar Padi. Mau shopping dulu. Shopping dulu. Biar liburan baju baru. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak, ada istrinya yang kayak ini? Jangan malu. Ku tahu lah tuh bapak-bapak yang di sana. Gak ada. Ku sayang ke istriku. Tuh lah, laki pakein sarung. Sungkok lo buruk nih. Bini shopping. Hati-hati bapak-bapak. Oh, tuh lah pesanku. Terima kasih. Kami dari sitkom Poligami Rumah Belang Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk sitkom Poligami.